100,000 belia disasar menghadiri program BN Youth Job Fair 2011. Ia dijadual bermula esok selama 3 hari di Institut Kemahiran MARA IKM Sungai Petani. Ia inisiatif pergerakan pemuda BN bagi membantu pelajar lepasan SPM, graduan menganggur dan para belia untuk mendapatkan pekerjaan. Hasil promosi sambutan awal yang diterima amat menggalakkan melalui panggilan telefon dan laman web Sekretariat Penganjur. Ketua Pergerakan Pemuda BN Kedah, Badrul Hisham Hashim, menasihatkan mereka yang ingin memohon pekerjaan supaya datang awal bagi mengelakkan kesesakan dan memberi kerjasama kepada pihak keselamatan untuk meletakkan kenderaan masing-masing. Selain berpakaian kemas dan bersesuaian, mereka juga disaran membawa sijil yang lengkap bagi memudahkan proses temuduga. Program bermula pada pukul 9.30 pagi hingga 7 malam. Jadi saya merayu dan harap sangat supaya seluruh warga anak muda di Kedah ini akan dapat meluangkan masa untuk hadir ke Kanungga Kejayaan. 7,000 jawatan kosong ditawarkan melibatkan 120 majikan dari Kedah, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Di program yang sama, pemuda BN juga akan mengadakan pendaftaran pemilih bagi mereka yang belum mendaftar sebagai pengundi. Dengan itu, sekian berita. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.